Okay guys, welcome back again in my channel, tentunya di James Afrizal YouTube channel. Oke, kali ini saya akan share informasi penting. Tapi sebelumnya, klik like dong, jangan lupa. Kemudian di share dan subscribe my channel, oke? Oke, langsung saja. Jadi pada malam hari ini saya akan menuju Abu Dhabi. Pastikan paspor, hash code, kemudian visa dan laporan visa Anda berada di tangan Anda. Oke, ceritanya ini sudah masuk pesawat dan berangkatnya pada malam hari. Kebetulan airwaysnya adalah Etihad Airways. Oke, ini suasana di dalam. Kita lihat. Dan ini juga ada suasana di dalam. Informasi penting dari Etihad Airways. Oke. Di sini saya sedang antri. Dan inilah ketika duduk, tak berapa lama diberi makan, bro. Oke, kita nikmati saja ya makan malam kali ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita buka dulu rotinya Good Vibe bersama air. Oke guys, ini juga ada selimut dan bantal untuk Anda biar merasa nyaman di dalam pesawat. Oke, perjalanan kali ini dari Jakarta menuju Abu Dhabi sekitar 7,45 menit. Jadi 7 jam 45 menit, sekitar 8 jam. Nah, kita sudah mau menuju landing. Wow, Masya Allah, sudah mau sampai guys. Oke, kita antri lagi. Kita menuju gerbang keluar. Dan kali ini, kita tidak connecting langsung ke bandara. Karena kita mau transfer, maka kita turun dulu dan masuk bis yang akan mengantarkan kita ke Abu Dhabi Airport. Jadi kita naik bis. Make sure Anda pegangan, tenang saja, ini nggak ada kondekturnya. Gratis, tis. Oke, make sure Anda pegangan. Dan sedikit informasi, setelah dari Abu Dhabi, sebetulnya saya ini transfer saja dan akan langsung menuju kota Istanbul, Turki. Tapi setelah jam 9.30. Jadi saya punya waktu cukup banyak nih untuk transit dan istirahat dulu di bandara ini. Oh iya, ini kan menjelang subuh, jadi bisa nih sholat subuh dulu sambil ngemil-ngemil dikit nyari makanan. Oke guys, ini kayaknya udah mau sampai nih gedungnya. Kita akan siap-siap untuk masuk. Nah, ini dia gate 70. Make sure nih kita lihat papan transfer di mana. Oke. Biar kita tidak kesasar. Nah, ini jalannya. Kita berbelok ke arah kanan, ke sebelah kanan ya. Harus selalu dilihat papan pengumumannya biar kita tidak tersesat di bandara. Selain itu juga jadi lebih efisien untuk waktu kita. Nah, ini dia flight transfer. Ini juga nih, lihat ada paspor control. Nah, pas sampai kita harus dikontrol dulu paspor kita dan dokumen pendukung. Kemudian cari gate. Nah guys, kalau udah sampai gate, kalian mau santai, mau rebahan, boleh, mau makan, boleh. Pastikan Anda berada di tempat yang tepat, di gate yang tepat sesuai dengan tiket yang tersedia. Oke, sambil makan, sambil istirahat dulu, dan sambil menunggu keberangkatan dari Abu Dhabi menuju Istanbul, Turki. Nah, ini orang-orang masih menunggu, karena suasana sih, ini masih pagi hari banget, sekitar jam 5. Jadi kita tunggu sampai waktu keberangkatan tiba. Silahkan beristirahat dulu. Tentukan ya, gate-nya itu benar. Pastikan. Oke, ini sudah waktunya. Ini sudah 9.30. Kita akan kembali naik bis dari bandara menuju pesawat. Karena pesawatnya berada di sebelah sana tuh. Jadi kita naik bis lagi. Pastikan sekali lagi, paspor semuanya lengkap karena ini akan dicek. Tiket juga nanti di sini akan diprint kembali dan diganti dengan yang baru. Oke, kita masuk lagi dan kita pastikan diri kita sudah ada di dalam pegangan karena ini akan agak sedikit kencang. Make sure kita aman. Pegangan ke tempat pegangan yang sudah tersedia dan sekarang kita akan menuju ke pesawat. Oke guys. Just for your information, jadi kita punya time zone yang berbeda. Apabila di Indonesia sekarang jam 9.30, berarti di Abu Dhabi ini berbeda 3 jam. Berarti jam 1.30.
Nah, tempat yang akan kita tuju yaitu kota Istanbul berbeda 4 jam dengan Indonesia. Jadi kalau di sini 9.30 di Indonesia sekarang jam kita hitung setengah 9.10, 11.12. Nah, setengah satu lah. Oke guys, nah ini dia pesawatnya. Siap-siap. Kita akan masuk, ya lumayan antri karena ini menanjak. Nah, kita lihat ruang coba. Nah, sambil naik kita alhamdulillah sudah berada di pesawat dan kita akan mencari di mana tempat duduk kita. Pastikan tempat duduk kita sesuai dengan yang tertera di tiket. Oke. Entah itu dekat window atau di aisle, pastikan itu adalah tempat duduk Anda. Kemudian sambil kita jalan pastikan lagi nih di mana di mananya biar tidak mondar-mandir, tidak bolak-balik. Kayaknya ini terus ke belakang. Oke, masih bersama di Etihad Airways. Nah, ini juga peralatan yang disediakan. Oke, demikian dulu informasi kali ini. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa untuk subscribe dan stay tune di my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.